Zombie Apocalypse. Penyanyi Maya Estianti tampil mempesona dalam unggahan terbarunya di Instagram pada Senin 16 Agustus 2021. Di situ dia membagikan potret dirinya di atas panggung. Ibu Al Eldul ini terlihat cantik dengan rambut panjangnya. Maya menyebut itu adalah rambut palsu. Mau rambut panjang? Gampang, tinggal tempel aja. Pakai rambut palsu, dasar palsu, tulis Maya Estianti sebagai caption. Sayangnya unggahan ini dikomentari nyinyir oleh salah satu netizen. Dia meminta Maya memanjangkan rambut dan nurut perkataan suaminya Irwan Musri. Iya, panjangin aja rambutnya, sesekali nurut sama suami, kata si netizen di kolom komentar. Melihat itu Maya tidak tinggal diam, dia langsung membalasnya dengan kalimat yang cukup menohok. @MedinaGumaisha, suaminya nggak pernah nutut apapun kok, hehehe, jawab Maya Estianti. Terlepas dari itu, pentolan ratu ini tetap menuai pujian dari para netizen lainnya. Dia dinilai semakin mempesona di usia menginjak 45 tahun. Mau diapain juga kece selalu bun, ujar @AudiItem. Mengapa dia seperti boneka? Timpal MS Glow Parung. Cantik sekali bun, imbu @Vedia. Seperti diketahui, Maya Estianti memang selalu tampil dengan rambut pendek. Dia kerap tampil dengan gaya rambut sebahu yang membuatnya semakin terlihat awet muda. Bagaimana pendapat kalian? Cantik bukan Bunda Maya?